Deklarasi Komitmen Netralitas TNI Polri dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024 untuk menciptakan pemilu tahun 2024 yang demokratis. TNI Polri dengan ini menyatakan 1. Menjaga dan menegakkan prinsip netralitas. 2. Menghindari konflik kepentingan dan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu. 3. Bersama-sama melakukan upaya pencegahan pelanggaran pemilu dan politik uang. 4. Saling bersinergi untuk menjaga kondusivitas penyelenggaraan pemilu. Jakarta, 27 November 2023. Dan untuk itu kami mengundang yang terhormat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Bapak Listio Sigit Prabowo serta Panglima Tentara Nasional Indonesia Bapak Agus Subianto untuk naik ke atas panggung. Kami silakan untuk bersama-sama menandatangani komitmen netralitas TNI Polri dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024 yang telah kita simak bersama. Kami turut mengundang ketua beserta anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk menyaksikan. Silakan Bapak Ibu mengambil tempat di tengah panggung di depan prasasti. Boleh kita berikan tepuk tangan? Dan dengan ini deklarasi telah resmi ditandatangani. Kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi Bapak dan Ibu. Izin Bapak Ibu silakan mengambil tempat di tengah panggung. Kita akan abadikan momen ini dengan sesi foto bersama. Untuk itu kami minta kepada rekan-rekan fotografer untuk bisa mengabadikan. Kita bisa melihat di sisi bagian depan. Bapak izin kami pandu dalam hitungan 3, 2, 1. Sekali lagi bisa dengan pose awas, baik. 3, 2, 1. Baik, kita berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu semua. Terima kasih